Halo halo lekku, kembali lagi di channelnya Monggo PW. Monggo posisi enak ditonton ora enak yuk ditonton lekku. Oke lekku, apa kabar semuanya lekku? Oke, hari ini kita mau bahas yang lagi viral ya. Yang kemarin lihat MotoGP ya. Yang kemarin lihat MotoGP di Mandalika lekku, pasti ada momen-momen lucu lah. Momen lucu itu yang sekarang lagi viral di TikTok atau tadi TikTok. Mari kita saksikan saja lekku. Nah, yang pertama nih ya. Pembalap ini kena panasan ya yuk. Dia cukur ya, ini ada yang di sampah, ada yang di ember ya yuk. Ini ya, anak-anak ya. Kita cari lagi ya yuk. Nah, ini yang kedua ya yuk ya. Kocak penonton menonton CP di Indonesia bikin bola petawa. Iya. Ini yang pas pas belum ya, masih menunggu hujan dan ada hal-hal unik ya pasti. Sampai Fabio ketawa lekku. Itulah keunikan di MotoGP Mandalika lekku. Dan iya, akhirnya dia sadar kamera dan langsung ya bikin-bikin lah lekku. Jadi untuk menunggu ini ya, hujan reda ya pasti ada aja. Nah, kita nih yang juga kemarin yang lagi rame juga yaitu pawang hujan lekku. Iya, jadi nih lekku momen lucu sedikit Mandalika dia cara minum air kelapa lekku. Hanya di Indonesia lekku bisa minum air kelapa disedot saja, segar bukan? Pasti dia seru nih. Ini jatuh di Mandalika. Marquez ditolak terus mas karena tidak mengikuti PCS. Akhirnya dipijat udah telekku. Ada ini emang di Indonesia ini ada untuk istilahnya ini ya, pijat sangkal putong ya, untuk bisa mengobati yang bisa patah tulang atau tulangnya ini lama melar gitu ya. Ada-ada aja dia. Aduh. Jadi dia ada momen tercuek di dunia ya lekku. Ibu-ibu lagi nyaret rumput di luar pagar sirkuit Mandalika, cuek amat sama MotoGP. Kalau urusan soal makanan ternak, yang penting dapat makanan mau itu dimanapun, yang penting ini ya liansinya, ya liansinya full aman makanannya. Masa juga pokoknya itu yang penting pulang bawa rumput banyak. Oke, siap-siap tuh. Nah, jadi nih lekku pawang hujan yang lagi viral dan tapi yang mengikutinya. Tapi itulah Indonesia lekku dengan budaya pokoknya ada jadi. Memang kalau sering ada acara-acara atau hajatan sering ya pawang hujan itu. Tapi yang ini tuh ditampilkan di media dunia dan disorot oleh dunia lekku. Biasanya kan ada di balik layar gitu ya. Tapi yang Mbak Rara ini itu udah 1 Maret lekku. Dia di Mandalika untuk bisa kan lagi perbaikan itu. Mbak Rara itu udah tanggal 1 Maret sampai kemarin MotoGP digelar itu Mbak Rara yang mengendal cuaca di Mandalika. Dia dibawa langsung oleh BMKB lekku. Wah, top ini Mbak Rara ini, pawang hujan mendunia. Sip, pokoknya kita
ini aja percaya-percaya, tapi itu budaya Indonesia. Ambil positifnya aja leku. Oke. Sekian yang untuk reaksi hari ini. Terima kasih leku.